orang baru mencurahkan jiwa raganya pada irama yang begitu menghanyutkan, ditertawakan seenak. Oh iya, kenapa begitu sore kau pulang? So, Mas dan Sakit, saya menggantikan dia. Oh iya, Mas, saya nggak bisa lama-lama ditunggu suami dan cucu tercinta. Nanti kalau sudah terwajah, tak balik lagi. Mari, silakan. Berbahagia benar dia sekarang. Banyak bergurau dan selalu riang. Setelah anaknya kawin semua, begitu kan maksud Bapak? Ya, nampak berbeda benar. Oh iya, Is. Kemarin Marjuki datang ke rumah. Si Jago, pegawai keuangan pabrik rokok itu. Ia mengajak jalan-jalan sekali urang besok minggu. Kalau kita mau, ia sungguh menaruh hati padamu. Bapak sudah tahu apa jawabanku. Pertimbangkanlah, Is. Ia cukup dewasa untuk menjadi suami dan bapak dari anak-anakmu. Ia juga cukup kaya untuk hidup berumah tangga. Cukup baik budinya. Cukup besar baktinya pada masyarakat. Cukup sesuai dengan kau. Cukup apa lagi? Cukup banyak memberi kepada Bapak. Bapak sudah tahu. Aku tidak pernah mencintainya. Tidak pernah mencintai orang lain. Bapak sudah tahu semuanya. Aku tahu penderitaanmu. Aku tahu kau mencintai Suwarto. Tapi apa gunanya mencintai orang yang sudah beristri? Ia sudah kawin. Tiap sore kau berdiri di sini. Untuk apa? Apa gunanya? Kalau toh kau dapat merebut hatinya dari Mursiwi, itu akan menghancurkan kehidupan Mursiwi. Peduli apa pada penderitaan orang lain? Apa harusnya tahu? Aku lebih dulu mencintainya. Sejak kami masih sekolah, kami selalu satu kereta api setiap hari. Aku selalu membayangkan masa-masa berbahagia dengannya. Mursiwi tidak lebih berat dari aku, Pak. Aku percaya cintaku lebih suci. Karena itulah, aku masih mempunyai harapan dan tidak pernah bisa mencintai orang lain. Mengapa tergesa-gesa, Bu Sis?
sungguh baik juga. Akan aku ajak seorang teman yang bisa menemani kau kemana-mana. Aku ada urusan lain minggu besok. Sudahlah, Mas. Mungkin istana sudah punya rencana lain. Ya sudah, Is. Kami permisi dulu. Kami tunggu undangan darimu. Mari. Isi, Is. Sis menunggu kau di rumah, Is. Dia ingin menemui kau karena ingin membicarakan sesuatu hal. Bukankah tadi kau sendiri yang menyuruhnya mampir? Iya, tapi... Dia ingin menemui kau. Is, kedua orang itu sudah tak tampak. Sebaiknya kau lekas temui dia. Jika seorang perempuan membunuh karena rasa dendamnya, berapa tahun dia dihukum? Berapa tahun kira-kira? Itu tidak mungkin kau lakukan, Is. Aku hanya bertanya, berapa tahun? Ada apa denganmu? Itu tidak mungkin kau lakukan. Itu perbuatan nyasar. Gunakan akal sehatmu. Kalau sekiranya perlu berteduh, mampirlah ke rumah saya, nak. Hujannya tidak begitu deras, Pak. Tapi lebih enak menunggu di dalam. Saya sedang mencari seseorang. Bapak tahu dengan seseorang yang bernama Musim? Oh, dia sedang mengunjungi perkhidmatan temannya. Itu tempatnya. Yang Musimnya terdengar dari sini. Suaminya juga, Pak. Oh, dia ada pekerjaan, katanya. Sebentar lagi ya pulang. Biasanya aku sendiri yang menjemput. Terima kasih, Pak. Itu rumah saya, nak. Kapan-kapan mampirlah. Nama saya Pak Sudi. Saya Sulastri. Mari. Mengikuti seseorang, Sis. Ia telah menghilang di gang itu. Apanya hilang? Seseorang. Kuih, susah tidak kepit saja. Saya agak curiga. Kalau kau mau ke sana sekarang, pergilah. Masih ada beberapa tamu di sana. Ya sudah, saya ke sana dulu. Mari. Mari. Mungkin dia sedang merasa kesepian. Tapi, ia tidak mau menoleh
mungkin. Kata-katanya seperti bukan suara dia lagi. Ya ampun, Pak. Mana mungkin manusia berganti suara? Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kalau begitu, aku pulang duluan ya, Pak. Oh iya. Kenapa, Is? Aku tahu pikiran Bapak. Bapak pasti berpendapat aku yang membunuh Musiwi. Seperti kataku semalam. Bukan aku yang membunuh Musiwi, Pak. Sungguh. Ya. Memang bukan kau yang membunuhnya. Seseorang yang telah membunuhnya. Itu pun aku tidak tahu, Pak. Sudahlah, Is. Kau yang menjuruhnya. Aku pernah melihat dia tadi. Dia pernah menemuimu. Kataanku semalam tidak sungguhan, Pak. Itu perbuatan rendah. Kataanku semalam melontak begitu saja karena rasa cemburu dan dendamku. Tapi kemudian aku menyesal, Pak. Perbuatan yang sangat licik. Aku menyesal, Pak. Kamu harus percaya padaku. Selama hidupku, ada dua hal yang selalu kupertahankan. Ialah jujur dan kerelaan berkorban demi kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan pendirian itu. Dalam masa pendudukan, aku bisa mengumpulkan harta benda pabrik. Tapi itu tak kulakukan. Dalam masa Jepang, aku bisa menarik keuntungan dengan mengumpulkan perempuan-perempuan. Tapi apalah arti semua itu kalau kita kehilangan harkat sebagai manusia. Kau lihat, Is. Aku masih sanggup bertahan hingga sekarang. Meskipun karena prinsipku itu, orang-orang menganggapku bodoh dan tolol. Ini kau justru menghancurkannya. Betapa kejamnya. Tuduhan Mama tidak benar, Pak. Kau bisa berbuat yang lain untuk mencintai seseorang. Tapi terbukti, sehari setelah kau berkata, ia meninggal, Is. Dengar, semua orang berkata, Musiwi meninggal karena di dalam seseorang. Tapi aku tidak tahu, apalagi mengenal orang itu. Kau tidak menyuruh. Tidak tahu mengapa orang itu membunuh Musiwi. Aku tidak ada
ayah, Is. Kau tidak bisa mengelak. Apa kata almarhum ibumu karena aku telah gagal mendidikmu? Gusti Allah! Aku telah memiliki anak seorang pembunuh. Demi Tuhan, Pak. Aku tidak hubungannya. Aku tidak membunuhnya, Bapak. Suatu begitu akrab denganku. Ia masih muda, tapi begitu luas pemikirannya. Ia selalu mengembalikan ketenanganku. Ia selalu mengembalikan semangatku dari putus asa. Saat aku menjadi lemah, dialah yang menguatkanku. Tapi kau balas semuanya dengan perbuatan begitu. Kau bisa mencintai dengan cara lain jika tidak bisa mewujudkan harapanmu sebagai suami istri. Kau bisa menolongnya secara tidak langsung. Jika cintamu memiliki perasaan dalam, kenapa kau kerjakan dengan cara begitu? Dengan cara bagaimana? Kau belum merasa? Aku tidak melakukannya, Pak! Orang tua Suwarto begitu akrab denganku. Ia telah menyerahkannya padaku. Itu dikatakannya sebelum mereka meninggal. Ia telah menjadi saudara kandungku. Segala penderitaannya adalah penderitaanku. Segala kebahagiaannya adalah kebahagiaanku. Apa kata orang nanti jika peristiwa ini terbongkar? Peristiwa ini tidak akan terbongkar. Pembunuhan siapa yang tidak terbongkar? Kalau aku tidak melakukannya, apa yang akan terbongkar? Tetapi peristiwa ini tetap suatu noda. Noda yang akan selalu menghantui hidup kita. Saya baru merasa nyaman duduk di sini. Saya tidak keberatan kau asyik duduk di sini. Cuma, saya agak keberatan kalau kau tidak bekerja sama sekali. Tentang kematian istrimu, itu memang hal yang berat bagi seorang suami. Terlebih lagi, kau belum lama kau dengan dia. Tapi buat tidak seharusnya hidupmu kau bawa mundur ke belakang terus. Ya, saya mesti bekerja kembali. Berusahalah untuk tidak menyendiri di tempat ini. Tempat ini akan selalu mengingatkan kau pada hal yang bukan-bukan. Apa gunanya kau tiap malam duduk di sini? Saya sedang tidak memikirkan siapapun. Ya, tapi ingatan akan selalu datang jika kau sendirian di tempat ini. Mbak, tenang saja. Saya tidak akan melemparkan diri ke rel jika kereta api datang. Tidak ada sama sekali pikiran saya untuk bunuh diri. Tapi kau akan menjadi lelah, Bar. Sehingga kau akan segan untuk bekerja kembali. Saya harus menemukan orang yang sudah membunuh Siwi. Itu bukan kewajibanmu.
sudah ada polisi yang akan mengurusnya. Ataupun ingin membalas dendam. Saya harus membuat perhitungan dengan orang itu. Itu tidak semestinya kau lakukan, Wak. Siapa yang mengatakan itu tidak semestinya? Kau akan dituntut oleh hukum. Saya tidak peduli. Kau akan menghancurkan keluargamu sendiri, Wak. Saya tidak peduli. Yang terpenting, dendam itu harus terbalaskan. Bagaimana nasib ibu dan ayahmu kalau begitu? Bapak dulu juga pernah menghantam seseorang dengan tangan karena ibu. Semestinya Bapak merasa beruntung karena orang itu selamat dan Bapak terbebas dari tuntutan. Tapi Mbak, Bapak tetap merasa menyesal karena orang itu selamat. Masih kapan mendengar Bapak tidak mengharapkan saya untuk membalas dendam? Tapi ibumu ingin kau selamat selamanya, Wak. Ibu selalu mengharapkan anak-anaknya untuk selalu menjaga kehormatan dirinya. Ya, tapi ada jalan lain untuk membela kehormatan. Kita ini orang-orang beradab, Wak. Membunuh istri orang? Apa itu perbuatan hukum? Itu bukan hukum. Tapi kita tidak bisa mendasarkan diri pada perbuatan orang untuk berbuat semau kita, Wak. Kalau saya menyerahkan diri kepada yang berwajib, apakah polisi bisa menangkapnya? Andai kata pembunuh itu bersalah, lalu ia memiliki pengacara yang pandai, belum tentu ia bersalah, Mbak. Mbak harus mengerti kenyataan sekarang. Ya, saya mengerti kenyataan itu, Mbak. Tapi alangkah lebih buruk lagi kalau kau ini memperburuk kenyataan itu, Wak. Saya akan tetap memperhatikan kau agar kau bisa berdiri dengan benar. Selamat malam. Nanti saya akan kembali lagi. Kita bisa makan-makan sekedar. Mari, Wak. Mari, Mbak. Jadi perayaan itu akan diadakan secara besar-besaran, Bu Sis. Ya, sesuai dia yang akan kita dapatkan nanti. Apa saja pertunjukan nanti? Ya pasti, pertunjukan musik dan pemuda-pemuda. Perlombaan-perlombaannya ada, Bu? Ada, macam-macam perlombaan. Perlombaan makan? Kalau ada, saya yang pertama kali mendaftar. Loh, meskipun tidak menang, kan untung juga. Hei, Bu Ibu. Dia bilang akan menjelaskan kita. Tunggulah di sini. Apa ya kira-kira? Paling nyantai. Ya rezeki besar itu namanya. Saya akan turun menunggu di sini, Bu Sis. Saya juga. Kalau tidak, kemudian rezeki. Dari mana saja tadi? Begitu asik tentang 17 Agustus. Tadi kami rapat. Kita buat membentuk panitia. Ya, kemerdekaan Indonesia Raya. Sis, buat apa itu? Ini dari Mbak Sri. Katanya Mbak Sri masih sibuk, jadi tidak bisa menemani. Wah, apa ini? Mafia? Terima kasih, Is. Oh iya, pesan dari Mbak Sri supaya dihabiskan saja makanannya. Oh ya, mesti. Jangan khawatir. Benar kan, Wasi? Tapi mohon maaf, saya harus pulang duluan. Jadi, saya cukup membawa babi hanya 4 saja. Pelan-pelan, Mas. Masa babi hanya 10 diambil 4? Nah, sebaiknya 2-2 lah. Ya sudah, begini saja. Kalau Mas Warto mau pulang, sebaiknya saya temani. Saya cuma minta pulang. Tunggu! Ya sudah, Is. Saya duluan. Tunggu, Wak. Aku ingin berbicara denganmu. Duduk, Wak. Ada apa, Is? Aku terus berduka atas kematian Musi, Wak. Ya, sudah 2 minggu yang meninggal. Aku belum.
belum sempat bertemu dengan kau sampai ada kesempatan untuk bercakap-cakap. Sepertinya kau malu bertemu denganku seminggu ini. Kau bisa kan melupakan seseorang yang sudah tidak ada? Lalu kau kembali bekerja seperti semula hingga keluargamu tak lagi menderita. Kau tidak suka perkataan begitu. Itu siapa kau berbicara begitu? Dijanjikan apa kau untuk berbicara begitu? Kau tahu, Is, bagaimana cara berbicara denganku? Aku tidak pernah, War. Perkataanmu itu baru 2 menit yang lalu dikatakan Basi kepadaku. Lalu kau datang dengan perkataan yang sama. Perkataan yang sama seperti perkataan tiap orang yang bertemu denganku. Kau mesti bekerja kembali. Jangan mengingat kematian itu terus. Kau tahu, Is, perkataan-perkataan itu bukannya meringankan bebanku, bukannya mendorong aku untuk bekerja kembali. Tidak, Is, aku tidak akan pernah membiarkan orang itu bebas. Kau kenal pilihannya sebagai laki-laki. Kau kenal aku menjadi perempuan. Perkataanku lain dengan perkataan mereka, War. Mereka berkata karena kewajiban mereka sebagai sahabat. Tapi aku berkata karena perasaan lain. Kenapa orang lebih suka mencampur urusan orang lain? Berlagak seperti kiai yang menyumbat telinga para pendengarnya. Termasuk juga kau! Aku tidak bermaksud begitu, War. Mungkin mereka berkata karena ingin turut campur pada kehidupanmu. Tapi aku berkata karena perasaan lain. Meninggalnya istrimu, aku berharap kesempatan
siapa yang membunuh istriku? Aku tidak pernah merencanakannya, Wak. Aku tidak pernah merencanakannya. Wak! Hari sudah begitu malam. Hujan lagi. Kau bisa sakit. Tiap hari kau berdiam di sini menunggu suatu. Itu akan merusak kesehatanmu. Sudah terang Suarto masih gelisah memikirkan istrinya. Sudah semestinya kalau ia belum bisa memikirkan kau. Semestinya jika dia tidak mempedulikan perasaan kau, sekalipun ia tahu betapa besar rasa sayang kau padanya, kau semestinya tahu hal itu lalu mengurangi perbuatan-perbuatan yang benar. Apa kata orang tentang kau yang begitu gelap hati mengejar seseorang yang baru saja ditinggalkan istrinya? Apa kata orang tentang aku yang tidak bisa menasehati anaknya? Apa kata orang tentang Suarto? Ia belum 40 hari bersabu. Itu semestinya kau pikirkan. Tidak tiap malam kau bersandar begitu memandangi langit-langit. Jadi aku yang bersalah, kan? Bukannya begitu, Is. Aku gelap hati berbuat demikian. Aku jadi perempuan jahat karena mencintai dia. Bukan hanya itu, kata orang. Yang lebih mengkhawatirkan, dengan sikapmu yang seperti itu, orang-orang sudah mulai berpikir bahwa kau ada hubungannya dengan kematian Musimin. Orang-orang sudah mulai membayangi siapa yang menyuruh seseorang mendorong Musimin ke atas rel. Kau yang tahu pada saat itu Musimin pulang dari perhelatan perkawinan. Kau yang tahu pada saat itu Mursiwi akan menjemput suaminya setelah upacara perkawinan selesai. Itu semestinya kau jaga, Is. Kalau memang benar perkataan orang banyak, apa akibatnya nanti? Hukuman itu akan berat dan memalukan. Hukuman itu tidak akan teratasi oleh seorang perempuan. Kelak, jika keadaan sudah tenang, Suarto sudah kembali sadar seperti sedia kala, kau boleh memikirkan dia dan berusaha mendekati. Tapi aku tidak mau terlambat seperti yang telah lalu. Aku tidak mau menunggu seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Ia telah berkata padaku bahwa ia akan mencari pembunuh istrinya. Itu pun sudah ia katakan padaku. Ia bahkan menuduhku sebagai perencananya. Seperti bagaimana orang-orang menuduhku. Tapi untuk apa dipikirkan tuduhan orang lain, Pak? Tapi tuduhan orang banyak bisa mengkhawatirkan, Is. Tapi baik aku dituduh, tapi bisa mencintai Suarto. Kau bisa ditangkap dengan gurauan seperti itu. Apa yang berbahaya, Pak? Apa? Kau bisa ditangkap dengan gurauan seperti itu. Bukankah dalam kehidupan manusia harus mempertaruhkan jiwanya?
mempertaruhkan jiwa itu, Pak. Nak. Tenanglah, Pak. Semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya berharap semua prasangka orang itu salah. Dan kau bisa tabah menerima apapun kenyataannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian telah lancar membawakan naskah ini. Tuh yang pertama. Tepuk tangan dulu dong. Masalah beberapa kejadian teknis itu biasa. Misalnya tadi ada suara laptop ya. Wah, itu suara saya anggap kereta. Itu oh itu jam pemberangkatan kereta itu. Tuh. Oh, itu konsep sutradara. Tuh, saya anggap itu karena saya ketika di stasiun sering mendengarkan suara yang seperti itu. Oh, ini mungkin suara keberangkatan kereta api jadwal. Dan saya lihat kesungguhan kalian dalam memainkan naskah ini, terutama ke aktor-aktornya. Tadi kan kita disuguhkan dengan naskah-naskah yang berat, dialognya berat, gesturnya berat. Dan ini saya lihat natural gitu, apalagi tokoh bapak tuh santai, gitu. Rileks, asik. Menurut saya menunggu-nunggu Mursiwi tadi. Kemana Mursiwi? Kok gak ada gitu? Eh ternyata mati kan? Duh. Saya padahal menunggu itu, ya. Dan saya kaget. Tadinya tuh ngasih kopi, tiba-tiba ada di sana. Ya, dari tadi kan, ih kok ada di sana? Ternyata tokoh Mursiwi itu ya. Saya rasa ini ada yang dipangkas ya. Yang di naskah aslinya itu pembunuhnya dihadirkan ya. Kalau di sini itu pilihan sutradara, sah-sah saja sih. Menurut saya hanya mungkin itu dikembalikan kepada penonton. Jadi sebenarnya siapa yang membunuhnya itu? Itu juga pensiasatan sutradara yang menurut saya perlu diapresiasi. Karena aktornya itu kan hanya beberapa orang, tidak sesuai naskah gitu misalnya. Dan sutradara itu berhak menentukan ini pilihannya mau seperti apa. Dan pilihannya seperti ini. Tadi juga ada sebenarnya teknis sih kalau di naskah ini menurut saya. Lampu kan tidak nyala misalnya. Dan saya juga apresiasi ketika kawan-kawan di sini berusaha kostumnya diganti gitu. Ketika kesini, oh kostumnya karena udah beberapa hari misalnya besoknya diganti. Kalian belajar dengan pementasan-pementasan yang sebelumnya. Tuh ya. Terima kasih. Segitulah mangga Pak Bode sarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senja dengan dua kelelawar, sebuah pementasan realis ya. Realis itu dalam artian mengangkat sebuah kehidupan di atas pentas. Jadi mendekati apa yang dilakukan di atas pentas itu mendekati seolah-olah bahwa itu kejadian yang benar dan nyata. Di sini tadi ada apa ya? Latar belakang waktu zaman Jepang sama zaman apa tadi teh? Ya. Pendudukan. Nah, zaman pendudukan. Nah, itu apa ya? Teman-teman mencoba untuk berusaha menarik atau teman-teman memasuki pada zaman itu. Nah, mungkin hal itu tidak terasa gitu. Hal itu tidak terasa pada masuk ke wilayah setting peristiwa pada waktu itu. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua, ini di stasiunnya atau di pinggir stasiun atau di mana
kurang ini apa ya, kurang mewakili ya, meskipun dengan apa ya, dengan kesederhanaan, tapi saya harapkan untuk pembelajaran coba untuk menghadirkan hal-hal yang mendekati kepada wilayah-wilayah itu. Yang ketiga adalah ketika bermain realis ada sebuah logika, salah satunya ketika hujan si bapak yang muncul pertama itu, si bapak kok si bapak hujan-hujanan dengan kalemnya gitu. Nah logika itu yang harus diperhitungkan, karena apa ya, imajinasi kita akan terbawa ke wilayah itu. Kalau misalkan si ibu dulu yang masuk, si perempuan itu yang masuk, dia apa merasa asing di tempat itu, kemudian ada suara si bapak, kemudian si bapak mungkin membawa payung atau apa, itu masih bisa masuk logika gitu ya, masih bisa masuk logika. Kalau tadi kan si bapak hujan-hujanan dengan kalemnya gitu, tidak terpengaruh dengan hujan. Terus tadi kan itu anggaplah belakangnya itu rel. Tapi bukan belakang itu, mungkin belakang sananya lagi relnya. Tapi itu masih bisa dipakai lalu lintas. Kenapa tidak ada yang mencoba untuk merespon ke wilayah kiri ya, ke itu? Karena tidak terlihat bantalan relnya dari di situ, nggak kelihatan. Jadi masih bisa dipakai untuk blocking gitu. Dipakai untuk blocking. Tadi yang sebelah kanan saja dipakai, sementara sebelah sananya enggak gitu. Terkecuali misalkan di situ ada terlihat lintasan rel itu agak inilah. Ya mungkin itu saja. Jadi di pementasan realis ini logika ya, logika pentas, logika moving, logika emosi ketika berdialog gitu. Tahapannya seperti apa, kecepatannya seperti bagaimana gitu. Karena muatan-muatan emosi itu yang harus dilontarkan oleh para pemain. Ya, itu. Terima kasih. Logika realis itu kan, Anda kalau mau realis toh mahal loh setting. Tapi minimal saya menangkap realisnya adalah dari unsur cerita yang kamu bawakan tuh menarik. Getir ya, kecemburuan pada suami orang gitu kan. Si Warsito itu sudah menjadi suaminya Mursiwi ya, sementara Ismiati cinta pada suami orang itu. Kembangkan, maksudnya kembangkan apa, mencintai lelaki orang itu biar kena gitu loh. Tapi asik, saya justru melihat natural pemakaian kostum, ada usaha yang dahsyat dari kelompok ini membedakan hari pertama, hari kedua dengan mengubah-ubah pakaian. Itu bagus itu. Terlepas dari beberapa kesalahan teknis, laptop kayak jacknya kayak dan sebagainya. Yang paling fatal sih sebetulnya yang terlihat secara kasat mata, yaitu ketika hujan. Kalau mau misalnya adegan hujan pertama itu kan ada yang pakai mantel ya, masuk ya. Masuk dulu baru hujan kan tadi begitu. Ah, mestinya hujan dulu baru masuk, dari luar sudah begini. Tapi anehnya ketika ngobrol tangan dilepas, ketika mau pergi gini lagi. Nah, ini hal-hal kecil. Kemudian Anda boleh punya alasan di kursi itu ada saung kayak gitu. Boleh lah punya alasan itu. Tapi ketika si bapak nyamperin, sini hujan, si bapaknya di tengah biasa aja. Pas mau jalan, gini lagi. Nah, ya begitulah. Kalau misalnya ada apa, suasana hujannya dihilangkan, ngaruh tidak ke dalam unsur cerita naskah ini? Tidak kan? Nah hal ini yang harus diperhatikan secara teknis. Assalamualaikum.